di mana biasanya kan teman-teman semua sering mengeluh nih nyeri pada saat menstruasi, bahkan sebelum menjelang menstruasi. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana gerakan yoga yang akan dilakukan. Oke, kita lakukan segera ya. Kemudian diletakkan di matras. Kita lakukan gerakan cat cow pose. Oke. Inhale, tarik nafas panjang ke atas. Exhale, tarik. Kemudian inhale, tarik nafas panjang. Kemudian exhale and relax. Jangan lupa dilakukan 5 kali siklus nafas ya, 5 sampai 8 kali. Kemudian exhale. Oke, kemudian kita lakukan gerakan child pose, kedua kaki di lengkungan di pinggir matras. Kemudian tangan kanan diletakkan di matras, kepala menghadap ke bawah. Oke, ditahan sambil panjangkan punggungnya. Relax, inhale, exhale. Kemudian inhale, exhale. Dilakukan 5 kali siklus nafas. Inhale, exhale. Oke, setelah melakukan gerakan child pose, kemudian kita lakukan gerakan dada konasana atau kupu-kupu. Kedua tumit diletakkan sejajar dengan simbisis, kemudian panjangkan punggung. Inhale, tarik nafas sambil dibawa bahu ke depan, tahan. Kemudian exhale, hembuskan nafas kembali. Inhale, pandangan lurus ke depan. Kemudian exhale, hembuskan kembali. Dilakukan 5-8 kali siklus nafas. Kemudian inhale, exhale. Oke. Kemudian kakinya ditentangkan, lutut sebelah kiri sejajar dengan sintesis, kemudian bahu dilebarkan. Tahan 5 siklus nafas. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian tentangkan dulu kaki kanan, kemudian kaki kiri dilakukan. Tahan 5 siklus nafas. 1 2 3 4 5. Sambil inhale, exhale. Oke. Kemudian rentangkan kedua kaki. Tahan. Inhale. Exhale. Dilakukan 5 sampai 8 kali siklus nafas. Kemudian bisa juga dilakukan posisi cobra. Cobra pose ya. Angkat kedua tangan ditekukkan seperti ini, kemudian pandangan lurus ke depan. Up. 1 2 3. Oke, exhale. Kemudian inhale, pandangan lurus ke depan. Exhale and relax. Kemudian inhale. Selanjutnya adalah posisi standing. Kedua bahu ditekuk, kemudian tahan. 1 2 3 4. Kemudian setelah standing lakukan gerakan child pose tadi. Oke. Tadi ada beberapa gerakan yoga yang sudah kita coba. Nah, jika adik-adik semua mengalami keluhan nyeri haid atau bahkan nyeri pada saat menjelang haid, bisa melakukan beberapa trik yoga yang sudah kita lakukan. Terima kasih atas
atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.